Datang segera ke Denny Creator Merchandise. Pokoknya, uhuy! Inilah dia kaos Denny Creator. Kaos bermutu dan nyaman dipakai. Tersedia juga di Shopee dan Lazada. Dapatkan segera dan jangan sampai kehabisan. Lu mau Pri? Gua mau mancing bang di sungai. Sama sama gua, mancing kali. Bede. Tapi mantap. Mana pancingan lu bang? Ini pancingan gua. Ini pancingan lu bang? Pancingan udah kayak panahan. Redek bener lu, mana lu? Setan dangkalan lu. Iya ya, maaf. Gua tuker lah, ya. Jangan bang. Udah pancing gua bagus nih. Asian. Ini dari kurung batang bekas orang mati. Iya. Percaya bang. Nih, pokoknya kalau lu kagak dapet gabus gede, paling gak lu keserupan. Iya. Gabus kecil lu mah. Ceng, lu mah. Saya mau pulang bang, perut saya lapar banget. Ikut gue mancing gak? Yalah bang, orang lagi lapar begini suruh mancing sih. Makanan melulu diurusin, makanya badan lu boyar tuh. Kalau ikut gue mancing, ikannya gede-gede. Lumayan buat lauk. Yalah tapi bang. Tapi, gue gaplok juga nih, mau lu gue gaplok lu? Enggak. Iya, ayo antar gue sama kali. Udah, ayo. Hitung-hitung rekreasi. Pri, ikut gue yuk. Apa? Romanya, muka lu gak ikhlas semua, gue lu. Baru pancingan begitu doang juga. Paling pasar malam banyak pancingan kayak gini mah. Ini yang pancingan pasar malam. Ini nih cing, spot buat kita mancing, ya nggak? Bang, ikan apaan di sini? Banyak cing, ada tongkol, tuna, tembang, cumi, sama ikan gapi. Itu mah ikan laut bang, ini mah dikali. Jangan sok tau lo, lu sama gue lahirnya duluan siapa? Ini lu beli rokok dulu. Tapi ntar sisa kembaliannya buat gue makan ya. Boknya, bawa badukan mulu pikirin, makanya otak lu isinya ciki doang tuh mau kuaci. Udah gue aja yang beli rokok, ini lu mancing tuh. Udah tungguin situ. Pasang tuh pakai lah. Iya. Idep gua kagak gua mancing. Pancingan apaan begini? Dari bambu udah kayak anak kecil be si Marco pancingan dari bambu. Kagak semengga ini gua mancing lah. Pri. Muka lu kenapa Pri asem bener? Si Marco ing. Rese tuh anak. Masa pancingan gue bagus-bagus ditukar sama pancingan begini? Ini buat nyolok perangi, Japri. Kenapa lu mau? Lagi. Ngomongan aja ketemu si Marco. Pri, ngomong-ngomong, si Marco semenjak dari Bogor makin ngeselin, Pri. Emang iya, Ing. Tadi aja kita gak usah jemput tuh di Bogor. Iya, biar ngangon kambing aja. Ribet di sini. Terus sekarang Marco mana? Sama si Nacing, mancing. Yaudah yuk, samperin yuk. Gue mau tahu dia bisa mancing apa kagak. Ayo, Ing. Biarin ntar kalau dapat ikannya gua ambil. Iya, Pri, bagi dua sama gua. Memang gitu, bay. Makan roti lu, Cing. Iya, Bang. Gua bagi enggak? Ya. Enak, Bang. Enak lah, Bang. Ini mau bayangin ya? Enggak, Bang. Di situ. Bukan juga. Siapa yang ini, Bang? Plastik yang lu bawa tadi. Pasin dari ini? Iya. Blon bener bocah. Cing, ini kan... Aduh, ini nanti buat tempat ikan. Iya, gua gak tahu. Blon bener lu! Gua mancing kemana bentar? Lagian lu juga ikutan makan kan? Ikutan makan. Cuma lu dong, gak bener lu. Gua mancing pakai apa? Udah deh, sono lu. Beli umpan ikan. Iya. Blon bener, garusan baik. Cing. Repot mah gue kalau ngajakin Nacing mana-mana, yang dipikirin makanan lu. Gagal ini mah gue pising, pada kabur ikan. Si Bloon lama bener lagi disuruhnya.
nih, kumpulan dah. Cing, cing, nih. Nih, lu liatin nih, cing, nih. Nih, lu liatin ya. Nih, kail ini segini-gini tuh, cing. Tuh. Tuh, lu liatin tuh. Masa pakai umpan ginian? Ini mah buat umpan ikan di akuarium. Ikan gapi, ikan cupang. Jadi katanya suruh beli umpan ikan, itu umpan ikan, Bang. Belonnya. Nih, lupasin lah tuh sama kail ini. Umpannya kayak tadi, biar bisa diulon-ulon gini tuh. Kental. Jadi kenyal dia. Terus gimana? Ilokan. Nih, lu liatin nih. Ilokan gua mancing begini tuh. Gua taburin begitu. Ikan pada nyangak gitu. Belon bener lu, menang beok doang lebat. Kagak ada jeniusnya lu. Udah. Nih, lu tungguin tuh. Gua yang jalan dah. Iya. Masa limpernya si Najing. Gua mana tahu. Fri, belum Fri. Bro, Fri, Fri. Mana si Marco, Fri? Mau ke mana itu dia? Tahu. Snatching. Snatching. Bang Marco mana? Nah, no, usahain beli umpan ikan. Bro, benar si Marco, mancing enggak bawa umpan. Dia bawa, Ing. Cuman tadi gua makan umpannya tuh dia bawa roti. Emang dasar bapak agak. Eh, mendingan kita kerjain aja si Marco yuk. Gua udah kesel bener ini. Kita ambil tuh, kita sumpetin pancingannya. Terus boleh. Kita pergi dah. Oke, Pri. Oke, yuk. Iya lah. Gua udah kesel. Ambil tuh. Taruh sempak, Pri. Mampus lu, Marco. Si Blon dulu, kemana ini bocah? Pancing kagak ada, orangnya kagak ada. Si Marco, si Marco, si Marco. Ngomel-ngomel lo dia tuh. Cara yang begini, gagal mancing ini gua, udah duit gua habis, aduh. Gua kebukin sih, gua mah aku injak orangnya. Pergi. Iya. Masain. Si Marco kagak jadi mancing akhirnya. Emang enak Pri, Marco kita kerjain ya Pri. Eh, ini umpannya nih. Iya. Umpannya kan roti, mendingan kita buat makan aja yuk. Si Nacing kagak ada kenyangnya, makan mulu anak pikirannya. Sekarang kita mancing aja. Yes. Satu hari ini kita bebas dari Marco. Yes.